Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Games. Dan di episode kali ini kita bakal reaction maksudnya anime-anime, enggak ya teman-teman ya, karena kita mau berubah sedikit fitur gua ya teman-teman. Nah, jadi sebelum gua lanjutin videonya, gua harap kalian sudah subscribe channel ini, teman-teman, klik tombol loncengnya atau notification-nya dan share video ini ke teman-teman kalian dan like sebanyak-banyaknya kalau kalian suka bikin video kayak gini atau reaction-reaction, oke? Okay? Nah, jadi gua kedatangan channel yang kalian kenal ya sebagai Hize Channel gitu kan. Nah, jadi gua bakal reaction channelnya Bang Hize Channel ini, teman-teman, oke? Okay? Nah, ini adalah room tournya Bang Hize ya, bakal gua reactionin. Oke, okay. Kita bakal full screen kan dulu seperti biasa gitu kan. Nah, jadi kita bakal play videonya ya, langsung kita play. Check out. Oke, okay, so please welcome. Welcome guys. Yippee-yippee-hoo gitu kan. Kocak gitu. Room tour. Ya, room tour. So, ada iklan. Bang, maaf bang, ada iklan bang, gua closein ya bang. Maaf bang, gua closein dulu. So, pastikan kalian like, comment, dan subscribe terlebih dahulu. So, langsung aja. Kenapa harus? Let's go. Okay, mulai dari pintu. Oke, okay, dari pintu. Dari pintu gua ya, sama kayak dulu. Ya bang, dari pintu bang. Itu gua tahu pintu bang, tahu bang pintu bang. Gua. Ya itu tahu gua dinding bang, ya gua tahu dinding. Ini horden, kalau kemarin kuning sekarang coklat. Ya ya gua tahu bang, itu horden bang. Gak usah di review bang. Itu ada AC lama ya. Ya sudah AC. Somong-somongnya AC itu AC gua ya bang, AC gua bang. Kita mau kemana dulu? Ke bawah dulu. Oke. Bawah, di bawah ada kursi. Kursi. Sampah. Bentar, lihat kotak sampah dulu. Oh, kotak sampah dulu. Loh, ada konten gua. Mantap, bang, mantap. Mantap, bang ya. Jadi tong sampah itu ada kontennya semua ya. Jadi dia bisa nontonin gua ke PC atau ke PS. Pokoknya bisa duduk-duduk santai lah. Oke, kita bakal ke kiri. Okay, dan kiri. Di sini ada lemari gua ya. Oke, okay, ada lemari. Mantap HP-nya. Mantap. Samsung S9 ya. Oh, mantap, sombong ya bang, pakai Samsung nih. Gua pakai itu di mana? Jadi gua enggak pakai. Gua nge-share pakai itu. Oke. So, kita ke atas, ke atas. Wuh, ada si button. Oke, efek ini dong. Wah. Wow, mantap, mantap editannya. So, di sebelah sana itu ada kardus laptop gua ya. Oke, kardus laptopnya. Dan di sini ada Baygon, di sini ada pengaruh. Ah, Baygon untuk abang minum. Enggak, enggak bang ya, canda bang. Di sini ada lemari, gua bakal buka lemari ya. Isinya apa aja? Tadaaa. Isinya baju. Baju semua. Dan di sini ada jaket. Mantap bang. Mantap, mantap. Oke, dari atas. Jadi ada baju ke meja-meja. Jadi meja, review meja-meja. Semuanya gitu kan. Kaos biasa. Terus ada celana. Aduh, celana pusri. Ada celana pusri. Biasa. So, di atas ada boomer. Boomer. Gak tau merek apa nih, gak tau gue. Di sini ada boomer juga. Oh, itu kayak jaketnya si Raffi ya. Tahu ini Wakai ya, merek Wakai. Di sini ada hoodie of white. Wis, mantap. Lagi cek please, lagi cek, lagi cek. Jaket hoodie gua enggak hobi pakai jaket sih, guys. Sweater. Itu hobinya. Lagi cek please, lagi cek. Biasa-biasa aja gitu, tampil apa bedanya? Ada hoodie trash. Tampil beda, guys. Lagi cek please, lagi cek. So, di bawah masih ada lagi hoodie-hoodie gua. Soalnya gua suka pakai hoodie ya. Ini ada hoof ya. Hoof. Banyak nih. Ini ada babe. Nah, gitulah ya isi lemari gua. Sah. Sah. Wah, okay. Mantap banget. Ada kaca, takutnya langsung lihat ke PC gua. So, masuk kita ke kiri. Sah. Woi. Oke, okay, sini ada pakaian-pakaian gua yang gua pakai. Oh, bang, dari cuci bang itu pakaiannya ya. Gitu. Di sini ada apa itu namanya kayak slide. Cuci bang slide itu pakaiannya bang, ntar dilalerin gitu kan? Dilalerin atau dilalatin? Dari ya? Dilalatin. Terus ini gue beli di Celsius, kau kan tahu. Ini bagus nih sumpah, bagus aja. Ya bang. Amazing. Amazing. Di situ ada celana-celana. Celana. Sebrek lagi, ya gitulah. Ini pintu untuk keluar ke sana ke halaman. Oh, mantap mantap bang, mantap bang. Ya elah. Benar, ternyata rontonnya yang sangat sangat epic. Lemari buat apa ya? Buat nyimpen-nyimpen barang ya. Oh, nyimpen-nyimpen barang. Langka gitu. Wih, barang-barang langka. Telur dino itu ada situ. Telur dino mantap bang. Kita bakal ke PS dulu di sebelah kanan ini. Oke. Okay. Okay. Wow, PS4 dong. Ya, mejanya udah gua gila, gua terakhir ya main. Gak ada gua PS4 guys. Gua terakhir PS3 gua mainin. Okay, gak ada PS4. Ini gak ada mejanya sendiri.
So, kita bakal lihat. Mantap. Sudah ada stop kontak ya. Stop kontak bukan sih namanya. Dan ini ada jam gua ya, Samsung G ya. Ya, Samsung G. Wih, mantap, Bang. Gila. Samsung Gear. Gua aja enggak ada, guys. Enggak ada gua noh. Kemarin kaset-kaset di sini. Aduh, iklan, guys. Iklan. Maaf ya. Maaf, Bang. Iklan, Bang. Nah, ini enggak gua skip ya, Bang. Gua ikhlas, Bang. Gua ikhlas ya. Ada iklan, Bang. Iklan. Isi. Dari sini ke sini jauh. Gitu. Oke. Dan gue juga telat kayaknya kalau mau record. Sebenarnya gue bisa sih record pakai laptop terus gue pindahin gitu. Cuman kayaknya telat sih. Telat banget untuk record Spider-Man ini. Mungkin nanti kalau ada game baru lagi yang hype, mungkin gue langsung record. Okay. Ini TV gue ya. TV kemarin juga merek Polytron. Ini sticknya masih satu aja. Udah ke PS. Di situ ada tas ya. Ada tas gue nih. Ini biasanya gue kalau kuliah pakai tas itu. Dan isinya apa, Bang? Abang kuliah gitu. Tas sama buku. Bang. Semangat, Bang, ya kuliahnya. Jangan putus asa, Bang. Oke, kita bakal ke kasur. Kasur. Okay, kasur, ini kasur gua nih. Ini sebenarnya ini kegedean ya. Spring ini kegedean, cuy. Ya, cuy. Sampai bawah. Kegedean ini spring-nya ini kegedean dan ini kok enggak satu tema ini, maaf nih. Kasur tema. Bisa kayak gitu ya. So dan itu kok satu tema lagi. Love you. Ya, ini adalah enggak satu tema. Langsung disikat dong. Gede dikit ya. Jadi kayak daripada yang kemarin, kalau kemarin itu kan satu tuh. Satu orang doang, ini sekarang udah bisa dua. Bahkan tiga, kalau tidurnya kesana, kesini. Tuh, bantalnya di sana. Bisa bertiga, berempat mungkin. Wih, mantap, Bang. Kalau badannya kurus kayak gua. Oke, di sebelah sini, di sebelah kanan gua ini. Itu sebenarnya langsung ke PC. Jadi kita langsung aja ke PC mungkin ya. Oke, langsung ke PC. 1, 2, 3. Wuh, mantap. Wih, ada ring lightning tuh, wih, mantap. Setup gua ya. Setup gua kalau record, gua tinggal hidupin ku. Tuh, wih, nah. Mantap, guys. Jadi dah. Oke. Eh, terakhir di video-video barunya teman-temannya itu record. Di ini Sony tempatnya ya? Tuh diperbaruin sama ya? Bang Hizet. Apa ya? Mana namanya ya? Aduh, enggak tahu, cuy. Sah. Nah. Wah, mantap ya, Bang. Kalau record tuh gini nih. Gua aja yang modalnya kamera yang biasa-biasa aja gitu. Giniin. Oh, gitu. Kalau dia mau record enak mah tinggal lihat aja gitu. Mah gua mah enggak bisa. Nah, ini adalah gitu. PC gua sama kayak kemarin, PC-nya enggak beda-beda jauh. Gua monitor, gua aja sih single monitor, guys, karena kalau dua monitor itu agak ringan sedikit gua. Karena ngabisin listrik, Pak. Mobil. Listrik mahal, Pak. Ada kacamata dua, terus ada keyboard. Keyboard kemarin Sades masih sudah bersihin, didebui, cacat. Ini mic kemarin sama ini kayak gua nih debu tapi gua udah bersihin. Mic masih Audio Technica, layar masih 2, LG semua, LG kontak gua di bawah ada please lah. Tapi gua enggak pakai LG, Bang. Gua pakai Samsung. Gua pakai Samsung monitornya. Kantap gitu. Kantap betul, kantul. Oke, kita lihat ke bawah. Di bawah itu ada Staffel. Stabilizer itu ada stabilizer. Itu ada. Itu gua tahu, gua pakai juga, Bang. Itu biar enggak konslet, Bang, di komputer, Bang. Ntar kalau mati lampu itu enggak. Gua udah beli Elgato. Jadi buat kalian ngomong, Bang, kalau enggak beli PS4 gua beli. Nih, gua beli Elgato, cuy. Tuh, gua record PS4 gitu. Oh, mantap, Bang. Sudah punya Elgato gitu. Headset, ini headset iPhone. Headset iPhone. Terus ini apa nih? Enggak tahu tuh buka apa dah. Terus di bawah sana itu ada kotak iPhone ya. Mantap, Bang. Abang tuh orangnya rapi deh. Nah, di sini tuh ada bungkus-bungkus kalau gua kayak beli hoodie off-white atau babe gitu, cuy. Di sini kabel-kabel sama kotak kacamata. Wih, mantap, rajin lo, Abang Bang Rian. Tak deh. Ada konten gua di bawah. Oke. Okay. Bisa kayak gitu ini ya. Baru banget laptop hadir mantap. Di kehidupan ya. Kemarin kan gua pakai MSI itu. Udah enggak ada lagi MSI-nya dan gua bakal ganti ke Omen. Karena menurut gue Omen ini lebih bagus aja. Ya worth it lah sama harganya. Dan menurut gue lebih bagus, desainnya gue suka. Suka banget, parah. Gila, mantap, guys. Itu desainnya. Layarnya itu loh. So, mantap. Ini pakai Core i7 Gen 8. Wih, generasi 8, guys, mantap. 1050 Ti. Mantap, generasi 8. Amazing lah. Terus gue seneng layarnya itu udah 144Hz, men. Itu halus banget. Mantap, guys. Iya tuh halus banget, Bang. Wih, mantap, Bang. Kalau di kamera ini gak kelihatan, ini halus banget. Ini action figure gua yang kemarin juga sama.
gua nggak ngerti One Piece sudah berapa episode gua ketinggalan One Piece, gua terakhir nonton ini SD One Piece ini nih guys, sering dibikin import yang sama si Bang Ria. Kayaknya nggak ada lagi ya. Oh ini mungkin belum gua kenalin ya. Ini dompet gua biasanya gua kalau ngeluarin duit yang pakai dompet sama HP gua. Iya bang, di mana mana dompet yang gua pakai buat record ini iPhone S9. Ini ada kayak buat megang apa sih namanya, back slap back. Oh, bisa nyimpen barang penting bang, kayak orang aja. Cantik gitu ya. Ini ada parfum biasa gue pakai. Oh, parfum. Gue nggak pakai parfum bang. Parfumnya mahal bang. Sesuai biodata kalian gitu cuy. Parfum apa itu mahal semua. Sini gue pakai. Gue nggak mau bermodal juga. Pierre Cardin. Oke. Okay. Ini gelas andalan gue yang dimana airnya tidak habis dan itu walaupun sedikit gue minum ada lagi. Ini ada kupluk. Oh ini untuk abang tidur. Gak tau itu merek apa, gue beli doang. Nah, ke belakang dulu, okay. Kayaknya ada yang belum nih belakang. Ini speaker Logitech dan ini Asyap. Ini Asyap. Asyap. Gue bilang gue, biasa gue pakai kalau mau pergi itu. Mantap bang. Ada FDs. Kayaknya nggak ada lagi ya. Oke lah. So guys, setelah tadi rumput. Oh, sudah selesai ya. Kalian yang buat like dan subscribe dan juga sudah support channel ini. Udah 7.000 subscriber ya. Wah, tidak terasa udah 3 tahun gitu. Wis mantap bang, bukannya bang. Saya tuh terus channel gua, tunggu gua upload video lainnya cuy ya. Oke. Pokoknya buat kalian. Oke lah guys, ternyata sudah selesai reaction-nya room tour-nya si Bang Rian ini ya, atau Hije Channel teman-teman. Gua tuh seneng banget deh, Bang Rian ini orangnya rapi ya teman-teman. Ternyata orangnya rapi, tapi orangnya pendiam juga ya teman-teman. Wis mantap lah pokoknya ya Bang Rian ya. Walaupun depan kamera tuh kayak gitu teman-temannya kayak gitu untuk mencari akses. Ya, makasih buat Bang Rian atau Hije Channel ya sudah mempersempatkan gua untuk reaction videonya Bang Rian atau Hije Channel teman-teman. Buat kalian yang mau subscribe channelnya Bang Rian, silakan subscribe aja, linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar gua teman-teman ya. Oke, Bang Rian semoga channel gua kayak Bang Rian juga 1 juta subscriber. Hey. Oke, gua dari Andrew Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.